Hai guys, nama aku Christina. Welcome to my channel. Jadi di video hari ini aku mau jelasin ke kalian, aku mau sharing ke kalian gimana caranya hilangin buntusan dengan pasti. Just for disclaimer, I am not an expert or dermatologist. Di video ini, aku cuma mau sharing aja ke kalian berdasarkan pengalaman aku sendiri ya. Apa yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian, dan juga sebaliknya. Jadi mohon maaf kalau ada salah penyampaian ya. Semoga video ini bisa membantu kalian. So, without any further ado, let's jump right into the video. Sebenarnya buntusan tuh kalian tahu lah ya, dia kayak jerawat kecil-kecil tapi banyak dan biasanya itu adanya di jidat. Tapi in some cases dia bisa juga ada di seluruh muka, kayak di pipi ataupun di dagu pun bisa ada buntusan. Buntusan basically itu adalah whiteheads tapi munculnya in clusters. Nah, biasanya buntusan itu muncul karena banyak dead skin cells, banyak sel kulit mati di muka kita dan excessive sebum production, yaitu penumpukan minyak. Jadi kulit kita itu memproduksi minyak berlebihan. Nah, terus gimana sih caranya sembuhin buntusan? Untuk menyembuhkan buntusan kita perlu melakukan dua hal. Pertama, kita harus tahu dulu penyebab buntusan kita tuh apa. Apa sih yang bikin kita beruntusan? Penyebab beruntusan tuh sebenarnya banyak banget, tapi yang paling umum itu adalah pertama, kurang bersih cuci muka atau malas cuci muka. Jadi kotoran hama makeup tuh masih nempel di kulit kita, banyak banget yang numpuk di atas kulit kita, dan itu bisa menutup pori-pori kita, akhirnya menyebabkan beruntusan. Lalu yang kedua, nggak cocok sama sebuah skincare product juga bisa menyebabkan beruntusan, dan ini aku sendiri mengalaminya. Jadi ketika waktu itu aku nggak cocok sama satu produk gitu, tiba-tiba muka aku beruntusan whiteheads, dan itu hilanginnya susah banget juga. Aku butuh coba banyak banget produk sampai aku bisa ilangin. Jadi munculnya beruntusan ini itu adalah sebuah reaksi atas ketidakcocokan kulit kita terhadap suatu produk. Makanya aku selalu saranin kalau mau coba produk itu satu-satu cobanya. Jadi kita bisa tahu mana yang kita cocok dan mana yang enggak. Lalu terkadang produk yang terlalu melembabkan itu juga bisa menyebabkan beruntusan. Makanya kita harus selalu menggunakan pelembab yang sesuai dengan kebutuhan dan tipe kulit kita. Lalu penyebab beruntusan yang ketiga itu adalah dehidrasi. Kulit yang dehidrasi juga bisa menyebabkan munculnya beruntusan atau whiteheads. Dan ini aku sendiri juga mengalaminya. Ketika kulit aku terlalu dehidrasi, kurang air, kurang hydration, muncul banyak banget whiteheads di muka aku. Dan kebanyakan orang yang mengalami beruntusan itu juga disebabkan oleh kulit mereka yang dehidrasi. Makanya kalian sering dengar kan banyak orang yang sembuh beruntusannya karena mereka menggunakan sheet mask setiap hari. Kenapa mereka bisa sembuh sih menggunakan sheet mask? Itu karena sheet mask itu really hydrate your skin. Dia memberikan hidrasi yang sangat banyak pada kulit kita, makanya beruntusannya akhirnya bisa hilang karena kulit dehidrasi kita teratasi. Kalau aku waktu itu karena aku nggak cocok sama satu produk, akhirnya skin barrier aku rusak, kulit aku jadi dehidrasi banget dan muncul banyak banget whiteheads atau yang kita sebut juga sebagai beruntusan. Nah, jadi dehidrasi juga bisa menjadi salah satu penyebab beruntusan kalian muncul. Lalu penyebab yang keempat itu adalah nggak pernah eksfoliasi atau jarang eksfoliasi. Dengan kita jarang eksfoliasi atau nggak pernah eksfoliasi, kulit mati kita tuh pasti banyak banget yang numpuk. Dan dead skin cells yang numpuk itu adalah salah satu faktor penyebab beruntusan kalian bisa muncul. Jadi, kalian harus sering-sering eksfoliasi ya, tapi ingat eksfoliasi jangan terlalu sering. Like 2 until 3 times a week itu udah enough banget karena keseringan eksfoliasi itu bisa membuat skin barrier kalian rusak dan juga bisa menyebabkan masalah kulit lain, dan aku pernah mengalaminya juga. Jadi don't over exfoliate, exfoliate secukupnya aja. And this one I feel the most improvement ketika aku mengalami whiteheads dan aku exfoliate kayak 2 until 3 times a week or even sometimes 4 times. Itu membuat perubahan yang sangat signifikan di kulit aku. Hanya dalam 1 minggu aku exfoliate secara rutin, langsung kelihatan banget whiteheadsnya berkurang jauh, hampir gak ada lagi whiteheadsnya. Dan ingredients yang aku saranin untuk menyembuhkan beruntusan whiteheads itu adalah AHA, yaitu AHA. Dan AHA itu bagusnya juga dia gak bikin kulit kita kering. Kalau BHA itu kan salicylic acid biasanya bikin kulit kita kering kan, tapi AHA itu exfoliate secara gentle tanpa bikin kulit kita kering, malah dia melembabkan. Jadi makanya aku suka banget sama AHA dan untungnya aku cocok. Dan AHA itu memang terbukti bagus banget untuk menghilangkan beruntusan whiteheads. And last but not least, keringetan berlebihan dan berada di ruangan yang lembab terus-terusan juga bisa menyebabkan munculnya beruntusan kalian. Nah, kalau ini kan biasanya kita sebutnya sebagai biang keringat. Most people pasti ngomongnya beruntusan itu karena biang keringat yang biasanya ada di jidat kan. Tapi sebenarnya beruntusan ini itu juga disebut sebagai fungal acne or Malassezia folliculitis. Aku udah pernah bikin video tentang ini, tentang beruntusan ini dan gimana caranya aku sembuhin. Aku bakal taruh video di sini dan di sini atau di sini. Kalian bisa langsung cek aja videonya. Di sana aku jelasin gimana caranya aku bisa sembuhin beruntusan fungal acne hanya dalam 5 hari, produk-produk yang aku pakai dan cara pakainya gimana aja, semuanya ada di video itu. Tapi pada intinya waktu itu aku menggunakan sampo anti ketombe yang mempunyai komposisi ketoconazole 2% untuk menyembuhkan
memakan beruntusan fungal acne aku. Dan waktu itu dalam pemakaian 3 hari aja beruntusannya tuh udah bener-bener hampir sembuh, hampir hilang. Aku bakal taruh fotonya di sini. Untuk lebih detailnya kalian bisa langsung cek aja video-videonya dan aku bakal taruh link videonya di description box ya. Nah, jadi ini adalah beberapa faktor penyebab beruntusan kalian bisa muncul. Sekarang untuk cara penyembuhannya, menurutku pertama adalah ketahui dulu penyebab beruntusan kalian muncul itu karena apa. Dari 5 yang aku sebut tadi, mungkin salah satunya itu adalah penyebab beruntusan kalian muncul. Nah, dari sana setelah kita tahu penyebab beruntusan kita itu apa, baru kita bisa menyembuhkannya. Karena kita udah tahu penyebabnya apa, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ini adalah hal kedua yang harus kalian lakukan untuk menyembuhkan beruntusan kalian. Yaitu, jika penyebab beruntusan kalian itu adalah karena kurang eksfoliasi, maka kalian harus mengeksfoliasi kulit kalian secara rutin dengan menggunakan produk-produk yang mengandung AHA, BHA, PHA, dan lain-lain. Tapi kalau saran dari aku, untuk menyembuhkan beruntusan whiteheads paling bagus menggunakan AHA ya. Atau mungkin ternyata penyebab beruntusan kalian itu karena kalian suka malas cuci muka, jarang cuci muka, ataupun remove makeup itu nggak bersih, jadi masih banyak makeup yang nempel, kotoran-kotoran yang nempel, maka kalian harus cuci muka dengan bersih mulai dari sekarang. Ketika kalian menggunakan makeup, kalian harus benar-benar remove sampai nggak ada makeup lagi yang tersisa. Ketika kalian menggunakan sunscreen, kalian juga harus double cleanse. Atau mungkin kalian ternyata nggak cocok sama skincare products yang kalian baru belakangan ini coba, dan kalian tiba-tiba mengalami beruntusan. Maka jika itu benar, kalian harus berhenti menggunakan skincare product tersebut untuk beberapa minggu, dan lihat apakah beruntusan kalian mendingan setelah kalian berhenti menggunakan produknya. Jika iya, maka berarti skincare product itu adalah yang menyebabkan beruntusan kalian muncul. Atau mungkin ternyata kulit kalian dehidrasi, dan di saat yang bersamaan kalian juga mengalami beruntusan. Mungkin beruntusan itu muncul karena kulit kita sangat dehidrasi, sama seperti yang aku alamin. Maka kalau benar karena dehidrasi, kita harus menggunakan produk-produk yang benar-benar sangat menghidrasi kulit kita. Dengan itu, beruntusan kita baru bisa sembuh. Aku ada rekomendasi beberapa produk yang bagus banget untuk menghidrasi kulit kita. Dia ada kandungan hyaluronic acid or hyaluronic acid yang bagus banget untuk hydrate our skin. Kulit kita bakal jadi lebih kenyal, lebih plump gitu. Terus dia juga ada kandungan Santella asiatica yang bagus banget untuk menenangkan, soothes and calms our skin. Jadi produk-produk ini juga bakal cocok banget di kulit yang sensitif kayak aku, and also acne prone skin like me, karena kulit aku itu oily but dehydrated and acne prone skin, also sensitive skin. By the way, ini tiba-tiba hujan, jadi kalau ada suara hujan, aku mohon maaf. But anyway, produk-produk yang aku bakal jelasin ini adalah produk-produk dari Korea. Ini dari brand SNP. It's a Korean skincare brand yang juga udah cukup terkenal. They are famous for their sheet mask. Sheet mask mereka yang warna biru itu bagus banget, aku udah pernah coba. Jadi I was super excited pas aku bisa cobain skincare line terbaru dari mereka yang Prep Cicaronic line. Pertama dia ada toner, kedua ampoule. Ini ampoule-nya kayak di tempat kecil-kecil gitu, lucu banget. Lalu ketiga sheet mask. Aku suka banget sama sheet mask ini. Ini really hydrates and soothes my skin. I really love sheet mask. Lalu terakhir yang keempat adalah moisturizernya. Ini soothing cream gitu. Aku udah pakai semua produk mereka selama 3 minggu, tapi aku campur-campur juga sama produk lain, tapi aku udah pakai semuanya dan aku merasakan efek hydratingnya tuh banget-bangetan karena kulitku tuh bener-bener dehidrasi banget. Jadi I really need hydrating products and I was happy that I can find this Prep Cicaronic line. And bagusnya tuh dia soothing my skin karena kan acne prone skin biasanya sangat sensitif kan, dan juga sering merah-merah akan mukanya. Sebenarnya suitable for all skin types, tapi aku paling rekomend buat yang sensitive and acne prone skin like me. Setelah 3 atau 4 hari pakai tuh kulit aku jadi langsung terhidrasi banget, apalagi pas aku pakai sheet masknya itu langsung kayak instant hydration gitu, bagus banget. Tapi setelah kayak hampir 1 minggu baru terasa banget hydration dari produk-produk lain kayak tonernya, ampoule-nya, dan juga moisturizernya. Tapi ketika aku 1 mingguan pakai produk ini tuh merah-merahnya berkurang banget, bukan bekas jerawat ya, tapi merah-merahnya tuh berkurang banget, benar-benar terasa banget kayak soothing, tenang, calming my skin. Sebenarnya Prep Cicaronic line ini tuh lanjutan dari seri sebelumnya yang Prep Peptaronic line. Dan waktu itu yang Peptaronic line tuh booming banget. Line yang baru ini tuh fokusnya lebih kayak hydrating and soothing. Jadi makanya dia ada kandungan hyaluronic acid, 3 molecules of hyaluronic acid. Jadi kalian bisa bayangin seberapa hydrating it is to our skin. Dan dia juga memberikan kelembapan lebih dalam lagi pada lapisan kulit. And all their products are hypoallergenic, so it's a plus. And what I love about this line, they are so affordable. Satu produknya cuma Rp180.000 for the toner, for the cream, for the ampoule, is all only Rp180.000. Untuk step cara pemakaiannya, pertama aku pakai tonernya, ini yang Cicaronic Toning Essence. Ini bisa dipakai sebagai toner plus essence, jadi kalian gak usah pakai essence lagi sebenarnya. Cuman if you guys want to use essence again, gak apa-apa. Cuman ini udah berfungsi sebagai toner and an essence yang sangat menghidrasi kulit kita. Dan biasanya aku pakainya 3 layers, karena 1 layer is definitely not enough for my extremely dehydrated skin. Jadi aku butuh berlayer-layer. Aku pakai pagi dan malam 3 layer,
di pagi dan malam hari di Malayor, and I love it. Honestly, I really love it. And honestly, menurutku itu adalah cara yang terbaik untuk menggunakan hydrating toner. Tonernya tuh cair banget, dia benar-benar kayak air, dan wanginya tuh kayak wangi sabun hotel. It feels luxurious and I like it. Toner ini ya fungsinya untuk menenangkan, merestorasi kulit, dan juga melembabkan kulit kita. Terus juga memberikan kayak instant energy boost gitu to our skin. Jadi kulit kita lebih berasa seger gitu. Lalu setelah toner, aku pakai ampoule. As you guys can see, ini tuh udah habis lebih dari setengah. Ini tinggal 2 dari 7. Karena aku memang suka banget. Tapi aku sisain di sini biar kalian bisa lihat ampoule-nya tuh kayak gimana. Dia teksturnya sama kayak toner, kayak air gitu. Cuman mungkin dia lebih kental daripada tonernya. Karena kan dia ampoule ya, jadi lebih menghidrasi. Cuman basically dua-duanya sangat cair dan sangat cepet nyerapnya ke kulit. Makanya aku gak suka produk-produk yang lama nyerapnya ke kulit. Karena it's like wasting time. Ampoule ini fungsinya sama kayak tonernya. Semua fungsi dari skincare lain ini tuh sebenarnya sama. Cuman kalau ampoule ini juga bisa membantu untuk meregenerasi kulit dan juga mencerahkan kulit. Lalu biasanya setelah pakai ampoule, aku baru pakai sheet mask. Aku gak tahu sih sebenarnya sheet mask harus dipakai sebelum ampoule atau setelah ampoule, tapi aku pakainya setelah ampoule. Sebenarnya kan sheet mask itu sama aja kayak essence, tapi dia kayak dipack di dalam kayak gini, kertas kayak gini. Aku selalu simpan semua sheet mask aku di kulkas, dan you know what guys, ini satu-satunya sisa dari sheet mask ini karena aku suka banget. Aku sayang-sayangin banget yang satu ini biar aku bisa kasih lihat kalian di video ini. Dari minggu pertama tuh aku udah hampir tiap hari pakai sheet masknya, cause I really love it. It really hydrates my skin. Dan sheet mask ini juga membantu untuk menghaluskan tekstur kulit dan memberikan nutrisi pada kulit. And last but not least, setelah pakai sheet mask, aku pakai soothing creamnya. Ini sebenarnya adalah moisturizer yang fungsinya adalah untuk melembabkan. Tapi karena ada kandungan santalnya asiatikanya, jadi dia juga menenangkan kulit yang sensitif dan iritasi. Jadi biasanya aku pakai krim ini ketika kulit aku lagi bener-bener iritasi atau lagi bener-bener sensitif banyak merah-merah gitu. Jadi aku suka double layering gitu moisturizer aku. Pertama aku pakai moisturizer yang biasanya aku pakai, lalu pakai yang soothing cream dari SNP ini. Kalau menurutku soothing cream ini tuh lebih ke melembabkan and soothing daripada hydrating. Karena kan ya pelembab fungsinya adalah untuk melembabkan. Tapi kalau misalnya kalian butuhnya sesuatu yang sangat menghidrasi, saran dari aku adalah ampoule and sheet masknya. These two are my favorites from the whole line. So yeah, I highly recommend all these products dari SNP Prepsicaronic line untuk kalian yang punya kulit sensitif, acne prone, and dehydrated skin. Semua produk ini bisa kalian dapetin di Sosyola. Aku bakal taruh link untuk semua produknya di description box aja, jadi kalian bisa langsung cek aja. SNP Prepsicaronic line ini tuh baru launching pas 1 Oktober kemarin, jadi baru 1 bulanan ini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba, you guys better hurry up sebelum produk-produknya habis, karena setahu aku ini juga best selling banget. Jadi if you guys are interested, langsung cepetan beli sebelum produknya sold out. Dan juga kalian bisa cek Instagram page-nya SNP, aku bakal taruh di sini untuk promo-promo, karena mereka sering ada promo gitu. Siapa tahu sekarang lagi promo, kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya. And I guess that's it for today's video. I hope you guys like and enjoy this video. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk menyembuhkan beruntusan kalian ya. And I guess I'll see you in the next one. Bye!